Ini dia kantornya KHB ID. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi di channel Iman JTO. Dan pada video kali ini kita akan menyambangi kantor pusatnya dari KHB ID. Gila, KHB ID punya kantor pusat loh, gila nggak? Dan sekarang kita berada di stasiun Sidoarjo di daerah operasi 8 Surabaya. Kita bisa lihat di sini ada master plan-nya rute daob 8 by KHB ID. Wah, cukup jauh ya sampai Sidotopo dan Kalimas. Kita tunggu saja besok. Wah, dan ini adalah infografiknya ya. Keren ini, ada iklannya juga di stasiun nih. Dan kita akan menuju kantornya berada di sebelum stasiun Waru. Tepatnya di jalan mana tadi ya, lupa pokoknya. Pokoknya kantornya keren banget bro, kita akan ke sana ya, coba ya. Dan kita akan ke sana menggunakan rangkaiannya milik Finesoft K1016. Kita spesial ya bro tuh, cuma ada satu kereta makan pembangkit dan satu K1 doang, dan kita yang akan naik bro. Wih kan, dan kita spesial bro, kita ditarik oleh dua tole bro. Wih, diandra. Ada dua buah ekor tole bro, jadi ini adalah double traksi tole. Udah, kita sudah diberikan sinyal aman dan kita segera masuk, dan kita langsung ke kantor pusatnya KHB ID, dan kita lewat jendela saja. Iya, kita duduk di sebelah mana ini? Kita duduk di atap saja karena di atap lebih nyaman. Nah, kita di sini ya bro, kita bisa pegangan. Oke. Tole, silakan berangkat. Ini dia kantornya KHB ID. Gede banget. Oh, kita stop tole, stop we. 12-an lho kuwi iki jan. We. KHB ID Energizing Content Creation, Energizing Trends Indonesia. Gila. Wah. Wow, ki ngingu manuk. Sinyalnya bro, buset ki kecepatannya pirang gigabits ki. 1 gigabit per second ki mungkin ki. Gila. Wah, ada apa ini? Bentar. Yours. Make sure that is can be made as real content. Wih, gila. Ini kantor gila sumpah nih. Oke, kita sudah sampai di kantornya KHB ID dan kita ayolah gatel. Kita akan turun ya, bro. Aku medune piye ki? Lewat kene wae ya. Tuwe nang kene sik ale, aja lunga-lunga sik. Waduh, kene dipageri lho, bro. Aku lewat ndi. Oke, kita loncat. Jus. Sik, sebelum nyebrang kita tengok kanan kiri nih, kayaknya jalur cepat. Wah, ono wit gedang nang tengah dalan dong. Enggak apa-apa. Dan banyak sekali manuk di sini ya, bro. Don't not enter wrong way. Wow, lewat kono ternyata bro. Oh, pelit temen kita lah. Gila kantornya bro, masya Allah. Ya, oke teman-teman, kita sudah hampir di pintu masuknya kantornya KHB ID. Gila, ini tepatnya di sebelum stasiun Waru ya. Dan ini sebenarnya itu BKN ya bro. Sebentar, saya baca dulu ya. Ini adalah Badan Kepegawaian Negara bro. Ini ngawur banget ya KHB ID. Ini sebenarnya itu kantor Badan Kepegawaian, namun disulap oleh KHB ID menjadi kantor pusatnya dia gitu. Dan di sini ada JPL ya bro. Wow, petugas posnya JPL bro, gila. Dan sangat rapi ya bro tuh. Depan-depannya itu ada bunga-bunganya gitu, dan ada manuk-manuknya yang terbang loh bro. Dia mau manuk ya. Itu tuh. Dan mereka hilir mudik di sini doang bro. Dia nggak pergi-pergi. Oke, kita akan mencoba masuk ya bro.
gardu listrik, bro. Waduh, loh, exit. Loh, ini itu keluar, ki. Loh, lagi mau kayak kan? Sing sebelah kono ki pintu rawle mlebu, nek sing sebelah kene pintu keluar. Ki karepe kepiye, Jal? Wah, ra niat gawe gerbang ki KHB Channel. Oh, Jan. Ya wis kita lewat sini aja ya, bro. Kita beruntung nih ke kantornya KHB pas banget cerah. Lagi maksudnya apa, Jal? Ono sinyal mekanik nang dhuwur kene. Oh, ikonnya, ikon KHB ID. Ya, paham aku. Aku paham, Mas. Gila, bro, tulisannya dulu, okay, bro. KHB ID, Energizing Content Creation, Energizing Trend Simulator. Cek, bro. Apa iki? Nani? Apa iki? Oh, ya Allah, bogi sepur. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sing koyo nang Ambarawa kae lho, teman-teman, ya kan? Gila, bendera nih. Wah, iya dong, Indonesia, bro. KHB ID. Wah. Kita akan masuk ya, bro. Coba masuk ya, bro. Wih, gede banget, bro. Masya Allah, ki wong piro sing njero kene jane. Hey. Kita akan mencoba masuk ya. Dan peron dong. Sing go tanjakan peron lho. Peron apa tuh ya? Uduk ngawur wah. Tapi kok peron, bro? Oke, bro, kita sudah berada di depan pintu masuknya ya. Tapi saya bingung ini pintunya ya sebelah mana ya, dan gelap banget di sini. Kita akan mencoba masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketok pintu dulu ya. Karena adat orang Jawa itu ketok pintu dulu 3 kali baru kita masuk. Ucap salam dhisik kayak masuk. Tok tok tok. Assalamualaikum. Kita masuk dan nah. Iki tenanan jero ini kok ini gitu. Lah, weh, kosong, bro. Jadi kantor pusatnya doang, ada bangunannya doang, tapi orangnya nggak di sini. Nggak apa-apa. Kita keluar saja, kita obrak-abrik yang lain ya, bro. Mungkin Mas Patrick Lesmana sama Mas Bagus Chandra nggak di sini ya. Oh ya, bro, saya ya, bro. Iya, bro, saya kasih tahu ya, bro. Di situ itu ada seperti bangunan bagus banget ya, bro. Ini desainnya mantap banget. Ini kemungkinan ini kreatornya dari KHB ID itu adalah jago desain ya, bro. Gila, bro. Ini kalau dibuat rumah kayak gini keren banget, bro. Top Marco, top dan Manu. Mabur-mabur weket mau sih. Oke, dan mohon maaf, saya pakai drone ya. Saya pakai drone. Dan di belakang kantor tadi itu ada sebuah kayak rumah-rumah. Mungkin ini rumahnya si kedua kreatornya itu. Karena yang saya tahu kreator dari KHB ID itu ya cuma Mas Patrick sama Mas Bagus Chandra Ramadan. Entah kalau Mas Rizky Novriadi Putra ikut, tapi kan dia sudah punya JRC ya. Jadi gini, di belakang sini ada 2 buah kantor. Ini yang kuning, ini warna kuning 2 ini. Ini tuh kayak rumah pribadi ya, bro. Mungkin kediaman pribadi. Dan di belakang sini itu banyak sekali truk-truk yang berjejer ya. Ini saya heran, ini kontennya KHB ini apa sih? Kok dijual kayak produk ya? Your office, gila. Your office, saya tak zoom saya. Walalalala. Your office, gila. Ini kantornya, bro. Desainnya keren banget, bro. Gila. Aku rada jago desain sih. Dan ini yang tadi, yang ini adalah bangunan yang tadi di depan. Ternyata di belakang juga ada. Dan ada sinyal di sini, bro. Ini yang nggak boleh lewat apa maksudnya ini? Sinyalnya by Edo. Oh, Mas Edo. Octavian yo. Ada sinyal di sini dan ada pemancar dengan kecepatan nandurano. Wow, baru tahu aing. Tapi bentar, kita ke belakang dulu ya, bro. Di sebelah sini ini adalah kantor juga. Cuma di sini ada pemancar dan dibatasi oleh perumahan penduduk ya, bro. Ini perumahan elit kayaknya, bro. Rapi banget perumahannya, bro. Dan di belakang sini tanamannya itu rapi banget ya, bro. No, bro. Ada rumput, ada bunga dan ada pohon cemara. Dan di sini parkiran banyak banget. Berarti ini yang berkunjung ke kantornya KHB ID ini mungkin sangat banyak banget, bro. Oke, kita menuju ke atas ya, bro. Di sini ada 2 buah pemancar ya, bro. Di sini ada pemancar seluler. Ini kecepatannya 1 gigabit per second. Gila, berarti kalau download add-on milik siapa itu yang sekitaran 100 Mbps ini paling 1 detik langsung kelar, bro. Dut, langsung. Dan ini ada tower apa lagi nih? Enggak tahu ini kok towernya pendek banget ya. Tower radio, bro. Tower radio, bro, buat
promosi KHB ID rutenya mantap. Waduh, malah aku sing promosi iki. Dan di atas ini ada apa sih? Lapangan basket dan ada apa jenenge eskalatore, bro. Apa ora kentir lagi eskalatore, ya Allah. Iki eskalator nang lantai piro iki sik tak hitungi lantainya piro ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lantai, Masya Allah. Dan ini lantai ke-13. Dan di sebelah sini ada tandon air. Ada tandon airnya. Oh, brand KHB, bro. Gila. KHB ID buat tandon air juga nih. Ini gila, ada lampunya. Sebentar, di sini ada. Oh, ada om-om. Bentar. Ada truk di atas sini tuh naiknya ke piye Zali? Yokosu Japan. Ada fotonya dong. Saya tahu ini. Ini fotonya si Mas Safrudin Ivari kalau nggak salah nih. Kayaknya loh, ngawur banget di pampang nang gini loh. Kerja keras sebagai kuda demi ke Jepang 2022. Oh, astagfirullah. Saya doakan ya semoga tahun 2022 bisa ke Jepang. Saya juga mau ikut sebenarnya loh ke Jepang loh. Naik Shinkansen, pengen banget. Tolong nanti kalau Mas Patrick Tesmana sama Mas siapa sih namanya, Mas Bagus Chandra, Mas Safrudin Ivari dan Mas Rizky Novriadi, kalau mau ke Jepang tolong ajak-ajak saya ya. Saya juga mau ke sana, bro. Dan ada tandon air serta di sini ada ayunan dan ada kursi. Oke, kita sudah. Oke, sekiranya itu saja kita sudah obrak-abrik de kantor pusatnya KHBID. KHBID Energizing Content Creation, Energizing Trend Indonesia. Wih, sudah ya. Oke, kita pegangan dulu handrailnya Tole dan kita akan balik ke stasiun Sidoarjo lagi, Sidoarjo ya. Oke. Dan Tole wis parung siap parung kae, weh. Wis, oke, siap. 935 ini le. Oke, dan kita akan mundur dengan kecepatan mau, ya. aku tak tulis sih, tak babak-babak karo tenaga KR, karo kantor pusat KBID. Bye, kantor pusat. Kantor pusatnya KBID. Tepatnya di Jalan Waluyo di sana kan, KHBID, KHB Office, ya Allah, kantornya KHB. Dikaya lapana loh. Oke lah, mungkin sekian saja edisi obrak-abrik kantornya KHBID. Besok lagi kita akan obrak-abrik kantornya siapa nih? Mungkin lain waktu kita akan obrak-abrik kantornya Finesoft ya, bro. Saya sudah gregetan sama Mas Afil nih. Oke, sekian video dari saya, video obrak-abrik kantor. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.